Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okay, hari ni atas permintaan ramai, saya nak buat video lah pasal macam mana kita nak tukar host brake kepada aftermarket. Jadi kalau nak tahu host brake apa saya pakai, tunggu dan lihat video saya nanti. Apa-apa pun, kita beri laluan kepada intro terlebih dahulu. Alright. Hi guys. Jadi seperti saya maklum tadi, hari ini saya nak tukar host brake pada motor saya. Okey, itu motor RS150R. Jadi saya akan gunakan jenama Morin punya. Ini host brake daripada Morin. Dia bukan daripada getah, dia punya betul-betul daripada metal. Okey. Hopefully ini okey. Kita try guna yang ini dulu. Kalau tak okey, kita tukar yang lain. Ramai antara penonton YouTube saya request kepada saya untuk buat pemasangan host brake ni. Jadi dia orang bagi cadangan Cozy ataupun Morin. Tapi kali ni saya akan guna Morin lah. Okay, kita tengok. Lepas ni kita tengok performa dia okey tak okey. Ada dua jenis, yang getah punya satu dan yang metal, full metal satu. Yang ni yang okey sikit lah, ikut kata kedai spare part yang saya beli. Okay, ada peralatan yang diperlukan adalah driver, spanner nombor 8, nombor 12 dan nombor 14. Yang ni diperlukan untuk kita ke nanti daripada cover set sampailah ke caliper. Okay, stay tune. Antara langkah pertama yang perlu dibuat adalah, pertama kita mesti tanggalkan kita punya head cover set. Untuk tanggalkan head cover set, kita terpaksa buang side mirror kedua-dua belah dahulu. Lepas tu baru kita dapat keluarkan head punya cover set, dan juga kalau diperlukan kita akan buka yang belakang punya lah. Nanti kita tengok adakah sekadar kita buka yang depan atau kedua-dua belah depan dan belakang. Okay. Okay, langkah pertama kita mesti tanggalkan kedua-dua side mirror dahulu menggunakan spanner nombor 14. Kalau kita tak tanggalkan ni, kita tak dapat buka kita punya cover set. Okay. Setelah kita tanggalkan kedua side mirror, kita akan tanggalkan cover set. Set pakai ini. Oh, sorry. Kita pakai kendoka. Kena buang yang ni dulu, yang kiri. Okay, cara kita tarik ke atas. Okay. Okay. Nah, ketunya kita buka skru. Satu, dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 semua. Okey. Okey. Cuba tangkal. Hati-hati. Okey. Okey. Kat dalam ni kena pastikan anda keluarkan dia punya mentol dahulu. Okey, selesai. Okey, sekarang selesai untuk kita buang kepala kita punya motor dahulu. Alright. Oleh kerana kita perlu buka benda ni, jadi kita terpaksa buka fairing ni. Jadi masalah sikitlah. Sebab box kita ni susah nak buka, so kita buka separuh sajalah kita punya fairing ni. Jadi ia ada beberapa pin. You kat bawah ni, you tekan je pin kat bawah ni, dan juga you kena buka allen key kat sini. Okay, sekadar you boleh cabut gini je. Okay dah. Kadar you boleh buka untuk you asseskan skru ini saja. You boleh buka sini saja. Okey, dah membadai dah. Tak perlu buka semua lah sebab sangkut pada saya punya box. Kita buka ni lah. Satu kat sini. Dua di sini. Dan tiga di sini. Juga sebelah sana.
Okey, untuk buka kita depan ni, dia ada satu skru kat dalam ni. Kita buka satu skru ni, yang ni kita buka kat dalam, baru kita boleh tanggalkan yang kat depan. Okey. So, kita akan tanggalkan yang skru dua ni. Okey. Okay, dengan menggunakan yang nombor 10 punya, kita buang yang ni depan ni. Okey. Kita boleh cabutlah. Okey, pastikan wayar-wayar dia ni lah. Cabut elok-elok. Ataupun you buka gini pun okey dah. You nak access kat dalam ni je. So tak perlulah you buang wayar. Sekadar you boleh masukkan tangan you untuk buang segala benda kat dalam ni. Okey. See you then. Alright. Saya rasa kita buang ni lagi senang. Tapi pastikan anda buka semua kat dalam. Okey. Yang perlu dicabut lah signal kiri dan kanan dan juga yang ni. Okey. Ini sekalian you tekan clip sini saja. You boleh cabut terus. Okey. Sekarang you dah mudah untuk akses segala benda yang berkaitan dengan host plate. Okey. Stay tuned. Alright. Okey, sekarang ni you buka kat sini untuk kita keluar pressure daripada host. Hati-hati ya. Buka ni sebab benda ni sensitif, boleh rosakkan dia punya track menang. Kalau dua kali kita buka mungkin you punya kepala ni boleh rosak. So berhati-hati ya bila buka benda ni. Okay. Jangan hilangkan skru dia. Okey. Tak elok-elok, jangan kena pada pasir. Langkah seterusnya kita buka kepala ni yang dekat dengan kaliper ni supaya semua pendali brake ni keluar ikut sini. Dan you pastikan you secure you punya brake disc lah, takut terkena brake disc kan. Okey, kita buka. Okey, you buka benda ni. Pastikan benda brake ni keluar minyak brake ke dalam bekas eh. Yang you kena bahagian-bahagian bahagian brake you lagi nanti menyebabkan masalah. Okey, washer dia jangan hilang. Campur terus. Biarkan minyak ni keluar. Okey, sudah semua minyak daripada tank dah keluar. So you proceed dengan buka bahagian atas pula. Bahagian atas ni you buka ni dengan spanner 14 eh. Hati-hati lah. Ha, kita buka dia punya ni dulu. Okey. Nanti elakkan minyak daripada jatuh ke bahagian-bahagian parts body. Pastikan washer dia jangan hilang eh. Penting washer dia. Okey. Okey, you selamatkan washer dulu. Okey. Ni yang atas punya. Okey, buang satu-satu, hati-hati. You ingat balik tempat-tempat dia eh. Okey. Okey, sekarang kita berjaya dah buang standard punya hose brake. Nanti saya akan tunjukkan cara nak pasang dengan hose brake aftermarket pula. Okey. Alright, stay tune. Okey, ini dia hose brake daripada Moring. Dikatakan origin daripada Thailand. Okey. Dan ni seperti saya maklum tadi, dia berbeza sikit daripada yang biasa punya. Kita tengok apa yang ada kat dalam. Okey. Didatangkan dengan dia punya bracket dan juga washer. Tengoklah kita kena washer asal ataupun kita kena washer yang dibekalkan. Okay. Ini washer dia. Kalau berbanding dengan standard memang kecil sedikit. Jadi kecil lah. Tapi dia punya buatan dia daripada betul-betul daripada metal. Dia mengikut kata spare part yang saya beli tu, dia sendiri pun pakai yang model ni juga. Dia kata okey lah berbanding dengan yang getah punya. So aftermarket gini lah. Mungkin tak tahulah better yang aftermarket ataupun yang standard punya. Alright. Okey, sekarang kita letak di sambung bahagian atas. Okey, kedudukan dia begini. You ketatkan. You pegang sikit lah supaya dia tak bergerak. Nanti dia akan... Okey. Sebelum you pasang semua nanti, you pastikan tiada kebocoran dahulu, baru dia pasang you punya cover set lah. Sebelum tu, you kena ketatkan dulu sebab... mungkin. Sebab benda ni akan mungkin berlaku kebocoran di sini. Okey, ketatkan.
Okey. Kita sambung ke bawah. Okey. Setelah anda ketatkan di bahagian atas dekat dengan view dengan pump brake ni. Okey. You letak balik seperti mana asal, masukkan ke lubang-lubang dia ni, dia punya bracket semua, sampailah ke bawah. Okey, sampai ke bawah ni. Okey, dia masukkan balik tempat-tempat asal. Nanti yang bracket ni you pasang kemudian lah. Okey. Dekat sini balik. Okey, you pasang balik sini lah. You ambil yang asal punya. Sepunya gunakan yang asal sebab asal ni lebih baik daripada yang dia dibagi. Kau you letak balik kat sini. Tengoklah yang mana tersesuai. Kedua washer dia ada kiri dan kanan. Okey, you masuk balik washer dia. You letak balik kat sini. Benda ni perlu ketatkan dengan ketat ni sebab dia boleh menyebabkan kebocoran. Okey. Lepas ketatkan, you jangan pasang lagi overset. Okey. You try dulu masukkan minyak brake dan bleeding dulu. Bila dah okey semua, baru you pasang cover set. Okey? Stay tuned. Alright. Setelah you selesai semua ni, okey, you ambil minyak brake, you letak ke dalam brake punya tank. Okey, bila you selesai pasang semua, you try bleed you punya brake. Okey, dengan macam video saya lepas lah. You pam 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 pam. Ni pam 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 sampai dia okey. You bleedkan sikit. Okey, you ketatkan balik. You pam 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 sampai dia ketat. You bleedkan balik. Okey. You ketatkan balik. Okey. You ulangi step ni sampai you dapat brake yang betul-betul cekam. Okey, once you dah cengkam balik, you tambahkan balik minyak brake sampai ke level dia yang ada line tu. Ulangi ni sampai you satisfied you punya brake. Okey? Alright, stay tuned. Okey, bila you dah puas hati semua, saya dah complete dah. Okey, brake saya dah okey. So kita tambah brake ni sehingga level yang dikehendaki. Sikit je. Okey, cukup. Sampai ke level yang dikehendaki. Kemudian test. Okey. Sekarang ni kita letak kembali dia punya penutup. Okey, you letak baik-baik. Okey. 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 You ketatkan, jangan terlalu ketat lah. Nanti dia punya rosak dia punya kepala. Benda ni very sensitive. Okey, kita cukup rasa saja. Okey. Okey, sekarang dah selesai. Okey. Dekat sini pun selesai. You ketatkan. Okey, you cak, you buang dia punya ni. You lap sikit. Kembali tutup dia punya lubang. Okey, you check takut ada suara kebocoran. Okey, you lap balik, you tengoklah. Mungkin ada kebocoran, you ketatkan balik sinilah dan juga yang di atas punya. Saya nampak je okey je. Taulah nanti kita tengok lagi. Okey, saya rasa selesai saja dulu untuk pemasangan brake. You pasang kembali kita punya cover set seperti mana asal lah. Saya tak tunjuk video ni lah sebab you dah biasa tengok tadi. So kita sambung lepas ni. Alright. Okey, sekarang saya sudah complete pasang hose brake mooring yang model metal punya pada motor RS saya. So pemasangan dia memerlukan sedikit kesabaran lah sebab you kena buka banyak cover set supaya senang you buat kerja lah. Kalau you tak buka dada pun okey, tapi akan menyusahkan you lah. You nak masukkan ke mana ke dalam tu susah sikit lah. Jadi better you buka dada lah. Fairing saya tak buka ni sebab masalah saya tak nak buka bakul ni, malas lah. Tadi sekarang saya dah buka. So daripada atas kita masuk sini. Okey, pergi ke ikut laluan asal. Okey, sampai kat bawah. Okey, kat bawah ni. Okey, terus ke apa nama, ke caliper. Sini bracket dia bagi lah, itu bracket yang lain tak bagi. Okey, alhamdulillah complete dah semua, termasuk cover set saya pasang. Jadi saya rasa setakat ini saja video saya kali ini. Hopefully apa yang saya buat ni boleh menjadi panduan ataupun ikutan lah kepada mereka yang nak pasang hose brake sendiri. Tak kisahlah mooring ke cozy ke racing board dan sebagainya. Cuma secara asasnya adalah cara yang sama lah, principle daripada seperti mana saya buat tadi. Jadi hopefully ia membantu. Jadi kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share and comment.
Dan kepada yang dah subscribe, saya ucapkan berbanyak terima kasih kerana sokongan anda. Terima kasih untuk anda semua kerana sokong dan support kepada saya. Jadi sekian dahulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.